Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Kancil ya guys ya. Di video kali ini guys, kita akan main Sakura lagi guys. Nah, di sini aku sama Bang Emon dan juga Mio, teman-teman. Nah, kali ini kita akan ke sekolahannya si Atom, teman-teman. Dan aku mau ambil mobil dulu ya, Mio. Kalian tunggu sini, Mio, sama Bang Emon nih. Aku mau ambil mobil dulu. Oke, guys, kita ambil mobil dulu nih ya. Mobilnya ada di sini, teman-teman. Wah, bensinnya masih banyak nih. Aku bisa jalan-jalan nih. Oke, aku langsung aja jemput si Mio dan juga Bang Emon, teman-teman. Ayo Mio, Bang Emon, kita ke sekolahnya si Atom sama si Momo nih. Iya, ayo, ayo. Nah, ini bensinnya masih ada, Yuta. Masih, Bang Emon, masih banyak nih bensinnya. Tenang aja, kita bisa jalan-jalan, Bang Emon. Oke, oke, kalau misalnya bensinnya udah habis, nanti aku isikan, aku punya duit banyak nih. Oh, oke, Bang Emon, nanti kamu juga beli jajan buat kita-kita ya. Iya, Mio, tenang aja, nanti aku belikan kamu jajan. Nah, kita tunggu sini aja, si Atom pasti datang. Wah, itu bukannya Atom, Kak Yuta. Iya, ya, itu si Atom tuh, ayo, ayo. Atom, Atom, ayo sini, kamu mau ikut aku nggak? Kita mau ke mana, Yuta? Aku mau ajak kamu ke rumah kaktus. Wah, ada rumah kaktus. Iya, ada kaktus joget di kota Sakura. Ayo kita langsung aja ke sana. Wah, aku adalah kaktus joget dan ini adalah markasku. Aku sudah datang ke kota Sakura. Haha. Di sini aku punya 3 anak kecil dan ini semuanya anakku. Wah, lucu-lucu sekali bayi-bayiku. Dia sudah bisa joget. Haha. Iya teman-teman, ini adalah anakku, kaktus joget. Wah, mami, mami, aku mau makan, mami. Iya, mami, kita mau makan semuanya, mau makan, mami, lapar, mami. Wah, anakku mau pada makan. Oke, anakku, aku akan carikan makan buat kalian. Kalian tunggu sini, jangan kemana-mana. Wah, aku akan ke kota mencari makanan buat anak-anakku. Di kota pasti banyak makanan nih. Aku akan meminta sama orang kota. Wah, di sini sepertinya ada warung makanan. Wah, iya, ini adalah warung takoyaki. Hei, serahkan semuanya takoyaki untukku. Wah, tidak, kamu siapa? Kaki kamu besar sekali. Wah, kamu raksasa ya? Iya, aku adalah raksasa kaktus joget. Cepetan serahkan makanannya untukku. Serahkan semua takoyaki ini untukku. Kalau tidak akan kuhancurkan ini warungmu. Jangan, jangan, jangan hancurkan warungku. Iya, iya, ini semuanya takoyaki untukmu. Aku sudah bungkuskan untukmu takoyakinya. Ini ambil aja, ambil. Jangan hancurkan warungku. Nah, katanya kaktus jogetnya tuh di dekat jembatan ini. Tapi di mana ya? Wah, itu Kayuta, itu ada di samping. Itu bukannya kaktus joget. Wah, iya Mio, ayo semuanya turun Mio. Wah, besar sekali Kayuta kaktus jogetnya. Iya Atom, itu kaktus jogetnya. Iya Kayuta, tinggi sekali tuh kaktus jogetnya. Ayo kita coba lihat Kayuta. Wah, kita mau ke sana lewat mana ya? Kita kayaknya bisa lewat situ Kayuta. Wah, iya Atom. Itu kita lewat situ aja itu. Kayaknya bisa. Ayo kita ke sana. Ayo Mio, Mio, Bang Emon, ayo kita ke sana. Aku tahu jalannya nih. Ayo, ayo. Nah, kita lewat sini Kayuta, lewat sini kah? Iya, lewat bawah sini Kayuta. Wah, Mio, kamu tahu jalannya? Tahu Kayuta. Kita lewat sini. Hati-hati Kayuta, ini tinggi sekali. Iya, Mio, iya. Wah, itu kaktus jogetnya tuh sudah terlihat dari sini. Iya, Kayuta. Nah, kita berhenti di sini aja, Kayuta. Kita lewat sini nih. Wah, di sini kah, Mio? Iya, Kayuta. Di sini ada bolongan nih. Kita bisa lewat sini. Oh, iya, Mio. Kita bisa lewat sini nih. Ayo, ayo. Kita lewat sini. Aku loncat, Kayuta. Ye, aku bisa, Kayuta. Nah, itu dia kaktus jogetnya. Lihat teman-teman, besar sekali kaktus joget ini teman-teman. Wah, gimana kalau kita bawa pulang?
Gimana cara bawanya, Momo? Ini kan kaktus raksasa, Momo. Gak bisa dibawa pulang. Coba kamu lihat ke Yuta, di situ ada anak-anak kaktusnya. Hah, emang kah? Iya, wah iya Mio, ada anak-anak kaktusnya nih. Ini baru bisa kita bawa pulang nih. Lihat Mio, dia joget-joget. Wah iya Kayuta, kaktusnya ini joget-joget. Wah lucu sekali Mio, aku mau bawa satu Mio. Wah kalau gitu aku juga bawa Kayuta. Ya Mio, aku mau bawa yang ini Mio. Wah Kayuta, aku dapat satu Kayuta. Iya Mio, kita bawa pulang kaktus joget ini. Ayo cepat, kita kabur dari tempat ini sebelum mamanya datang. Iya Bang Imon, ini pasti ada mamanya nih. Ini kan bayi-bayi kaktus. Wah yang betul Bang Imon, iya ini pasti ada mamanya. Ayo kita cepat bawa pulang kaktus joget ini, kita sembunyikan. Wah Kayuta, kita mendapatkan bayi-bayi kaktus Kayuta. Iya Mio, kita mendapatkannya Mio. Dia lucu sekali Mio, dia goyang-goyang tadi Mio. Iya Kayuta, ayo kita sembunyikan di mana nih Kayuta, supaya aman nih. Aku takutnya mamanya datang Kayuta. Wah iya Mio, kita sembunyikan di mana Bang Imon? Kita naik ke atas gedung aja Yuta. Oke, kita naik ke atas gedung. Nah, kita naik ke atas gedung sini. Wah lihat Kayuta, dia pada joget Kayuta. Iya Mio, bayi-bayi kaktus ini pada joget. Iya Mio, jangan berisik Mio, takutnya mamanya tahu kalau bayi-bayinya kita sembunyikan di sini. Oke guys, si Yuta dan teman-temannya menculik bayi-bayi kaktus teman-teman. Wah pasti mamanya marah nih guys. Wah pasti mamanya marah nih teman-teman, bayi-bayinya diculik sama Yuta dan Mio guys. Oke guys ya, disembunyikan di atas gedung ini teman-teman. Wah banyak sekali takoyaki anakku, aku pulang. Aku membawakan takoyaki ini untukmu. Wah di mana anakku? Tadi dia di sini. Kemana perginya anakku? Wah jangan-jangan anakku diambil nih sama manusia nih. Wah manusia-manusia ini menculik anakku. Di mana kau sembunyikan anakku? Siapa yang berani-beraninya mengambil anakku? Di mana manusia-manusia ini yang mengambil anakku? Aku akan mencarinya. Apakah di mobil ini? Hei anakku, keluar kau dari mobil. Di mana kau sembunyikan anakku? Wah tidak ada di mobil itu. Aku akan ke kota. Wah ini bukan anakku, itu manusia. Wah aku akan melapor ke polisi kalau anakku hilang. Halo Pak Polisi, aku mau melapor. Waduh, kenapa aku ditembakin? Kenapa aku ditembak? Wah manusia-manusia ini membuatku kesal. Aku akan bakar kota ini. Oke, akan kuhancurkan kota ini. Nah aku sudah membakarnya kota ini. Di mana kalian sembunyikan anakku? Wah Mio, lihat Mio, di bawah ada keributan Mio. Wah iya Bang Imon, sepertinya itu. Itu raksasa kaktus joget Bang Imon. Iya Mio, itu raksasanya Mio. Wah kaktus jogetnya marah, gimana nih Kayuta? Iya Mio, gimana nih, kita bisa ketahuan kalau di sini terus tuh. Wah apinya semakin besar. Dia membakar kota Kayuta, gimana nih? Kalian tenang kalian, coba aku mau lihat dulu. Wah iya ya, kota ini dibakar sama dia. Wah dia pasti marah sekali nih. Ayo kita kabur aja dari sini. Ya Kayuta, kita kabur aja. Kalian sembunyikan di mana bayi-bayiku? Ayo sini, kembalikan bayi-bayiku. Kalau tidak akan kubakar kota ini. Yuta, Yuta, dia mencari bayi ini Yuta. Ayo aku akan sembunyikan bayi ini, aku akan naik mobil. Yuta, Yuta, kamu lawan dia Yuta. Iya, siap Bang Imon, aku akan melawannya. Ya, aku akan mencari bantuan, aku akan sembunyikan bayi-bayi ini. Wah, dia sangat ngamuk teman-teman, aku akan kabur dari sini teman-teman. Oh tidak, dia mengejarku teman-teman. Wah, mobilku ditendang teman-teman. Waduh, gimana nih? Mobilku ditendang sama dia teman-teman. Ayo Kayuta, kita lawan dia Kayuta. Aku tembakin nih Kayuta. Iya Mio, tembakin Mio. Wah, sini kau.
Hadapi aku nih, aku Mio nih. Wah, kaktus joget itu sangat kuat sekali. Aku akan membawa motor handalanku nih. Ya, ini dia motor aku nih. Asalkan nih tembakan dari motorku. Mio siap membantu Kayuta. Caca, aktifkan tembakannya. Wah, tembakannya sudah aktif, teman-teman. Iya, teman-teman, ayo kita hajar kaktus joget itu menggunakan motor ini, teman-teman. Mana kaktus jogetnya ya? Di mana dia sembunyi, teman-teman? Wah, dia sepertinya ketakutan. Wah, itu dia, teman-teman. Kita tembak, caca. Iya, teman-teman, dia terjatuh, teman-teman. Wah, dia terjatuh, teman-teman. Waduh, dia ngejar aku, teman-teman. Wah, motornya ditendang-tendang, guys. Aduh, motornya hampir rusak, teman-teman. Aku harus kabur nih. Wah, tidak bisa dibiarkan, guys. Aku nggak mau motor ini rusak, guys. Asalkan ini tembakan dari Mioni nih. Ja. Wah, kakinya kena, teman-teman. Kita hancurkan kakinya dulu ya, guys, ya. Oke, kita hancurkan kakinya dulu. Kayuta, aku akan tembak kakinya, Kayuta. Ya, Mio, tembak terus kakinya, Mio. Ya, Kayuta, aku akan tembak kakinya, Kayuta. Ayo, Mio, tembak kakinya, Mio, supaya dia tidak bisa jalan, Mio. Aku tembak kakinya, Mio. Ya, Kayuta, aku tembak kakinya nih. Wah, kaktus joget itu sangat kuat sekali. Aku harus berubah jadi Ultraman nih. Oke, teman-teman, lihat Ultraman Yuta sudah datang, teman-teman. Wah, kalau gini caranya kaktus joget akan kalah, guys. Wah, keren sekali Kayuta jadi Ultraman. Wah, ayo Kayuta hajar kaktus joget itu, Kayuta. Wah, aku sudah mengalahkannya kaktus joget itu dan aku akan menghancurkan markasnya dia. Wah, ini dia kaktus jogetnya. Wah, aku akan hancurkan markas kaktus joget ini, Cia. Aku hancurkan kau. Wah, ini aku hancurkan duri-durinya. Ya, lihat teman-teman, kaktus jogetnya dihancurkan sama Ultraman Yuta, guys. Oke, teman-teman, jadi cukup sampai di sini aja videonya. Jangan lupa di like dan dibagikan ke teman-teman kalian. Oke, aku Kancil Persia. Terima kasih, guys. Dadah.